Hai sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kami akan merakit sepeda Ponik Mini ya, dengan ukuran 20x175 dengan tipe model berapa nih bang? Ya nanti ya saya tulis di deskripsi ya, karena saya lupa. Nanti di kotaknya itu ada, tapi kotaknya masih di luar. Oke. Ini langkah pertama kita, memotong semua ikatan kabel T ya. Ini dia ikatan tali plastik tali kabel T. Nah, ini. Oh ya, sementara mekanik kita melepaskan semua ikatan ini, saya informasikan ya. Kami di sini berada di toko sepeda asli baru Jalan Banda Aceh Medan atau Jalan Lintas Sumatera dengan nomor 3 Simpang 4 Kota Idiraya Aceh Timur. Bagi teman-teman yang berada di seputaran kita, jangan lupa mengunjungi tempat kita ya, karena di sini kita menyediakan berbagai bentuk model dan ukuran sepeda dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua, ada dengan harga murah meriah. Nah, dan bagi teman-teman yang mengajak kawan-kawan lain kemari, kita akan memberikan hadiah ya. Oke, ini langkah pertama kita. Kita memasang sadel belakang. Ini dia. Oke. Oh ya, saya hampir lupa juga. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita ya, karena subscribe Anda sangat menentukan untuk kelanjutan video kita selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like serta subscribe-nya ya. Nah, bagi teman-teman yang belum, jangan lupa untuk di like serta subscribe-nya. Oke. Selamat menonton ya teman-teman. Jangan lupa like serta subscribe-nya ya.
Nah, ini dia teman-teman, sudah siap? Nah. Sepeda Ponik Mini ukuran 20x175 dengan dua warna, kita pasangnya sekaligus ya. Warna merah dan warna ungu dengan les putih, dan satu sudah dipasang keranjang dan satunya belum. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kita sampai habis. Jangan lupa like serta subscribe-nya ya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.